trying to make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're Ya, oke, sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, seperti yang diketahui di video-video sebelumnya, saya baru aja ngambil NMAX 2023. Terus kemudian pada saat dipakai, itu kelihatan banget mulusnya dan sayang banget kalau kena baret-baret dikit. Dan teman-teman juga pasti ngalamin ya hal yang sama kalau misalnya baru aja ngambil entah itu motor, entah itu mobil. Kalau misalnya ada baret-baret, pasti kita ada rasa-rasa ketakutan gimana gitu ya. Nah, untuk NMAX 2023 si biru glossy ini, saya juga punya kekhawatiran seperti itu. Jadi langsung aja saya beli beberapa part-part yang ada di marketplace untuk beberapa bagian. Bagian-bagian itu adalah yang pertama, ini dia. Ini adalah tutup radiator, ya, tutup radiator atau cupnya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah knalpot juga, knalpot cupnya, ya. Nah, tutupnya. Lalu kemudian yang ketiga ada ini dia, tutup saringan CVT, ya. Dan terakhir yang keempat adalah ini dia, blok mesinnya CVT maksudnya, ya, cup dari mesin CVT-nya. Jadi ini kenapa saya ganti, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena sayang dengan part yang originalnya. Part originalnya itu mulus banget, terus juga apa namanya, ada tekstur-tekstur yang sayang sekali kalau misalnya kena baret, kena injek-injekan kaki, kan makin lama makin kita kalau pakai gitu ya, atau misalnya yang dibonceng gitu kan, itu kan ya namanya juga barang yang dipakai ya, pasti rentan sekali dengan baret-baret. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ini teksturnya atau apa ya, tampilannya dia karbon. Nah, ini karbon semua, ini karbon, blok CVT-nya juga karbon, tutup radiator karbon, saringan CVT-nya juga karbon. Jadi secara tampilan dia punya nilai estetika. Nah, itu alasan yang kedua kenapa saya ganti part itu. Dan sekarang akan saya coba pasangkan. Terus kemudian nanti kita lihat si biru glossy ini tampilannya akan seperti apa. Jadi kita langsung pasang aja. Ya, dan saya lupa kasih tahu informasinya teman-teman. Partnya ini, karbonnya ini dari Zoro. Teman-teman bisa dapetin di marketplace. Jadi langsung aja kita pasang. Oke, yang pertama kita bakal ganti si blok knalpot ini ya, atau cover dari knalpot ini. Kalau kita lihat ini teksturnya bertekstur ya, sayang banget nanti kalau misalnya kena baret-baret. Jadi ini kita ganti dengan blok karbon tadi yang dari Zoro tadi.